Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam perjalanan kita menuju ke rumah sepupu saya lah untuk menikmati perlawanan akhir. Bukan akhir kan, tapi perlawanan penting lah untuk menentukan kelayakan kita sama ada layak atau tidak untuk peringkat seterusnya. Jumpa kita. Lapar ni, lapar. Sepupu saya ni, saya tengah tunggu dia ni sikit punya. Sekejap saya tunggu dia. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to channel Travelling CEO. Setelah lama gila tak keluar video, memandangkan lagi lagi berapa hari nak raya lah. Memandangkan lebih kurang dalam 4 hari lagi. Dan hari ni ada game bola Asia Champions League, JDT lawan Busan Hyundai. So korang nak pergi tengok game, kita orang nak pergi stadium. Saya first time datang stadium. Daripada tahun 2010 ni wujud sampai sekarang, ni baru saya first time lah. Apa wujud apa? Tahun 2010 eh? Aku tak tahu sangat lah pasal bola ni kan. So pasal cousin aku ni, so aku layan lah bola. So sekarang ni on the way nak ke stadium. Tapi kita orang nak naik bus nanti. Naik shuttle bus, parking dekat area Tan Bandar. So tak payah nak pening-pening lah balik stadium. Nak kena sesak-sesak apa semua kan. Baik naik bus, relax ke. So apa pendapat kita nak pergi stadium ni? Apa pandangan first time nak pergi stadium? Pandangan saya, apa pandangan awak? Okey, kita dah sampai kat dari Rini punya hutan bandar. Kau ni bat dia, air kompat gerak kita dia. Jom naik luar. Ada dua orang saja dalam bas ni? Orang, dua. Tu ada. Satu pergi stadium kan? Betul bang. Kau dah pernah pergi stadium kan? Banyak kali. Ada dalam 3 kali masuk hari. Pasal ini kan? Ini kali ketiga lah. Semua game Champions League, game Liga Super tak pernah datang lagi. So, korang boleh tengok sekarang ni kita orang naik satu bus nak pergi stadium. Kan banyak-banyak orang biasa kalau pergi stadium mesti nak parking kat stadium. Masa nak cari parking, bapak payah gila. Jadi ni memang bagus lah, ada memudahkan penyokong lah untuk macam bagi akses untuk nak ke stadium. Tak payah nak pening-pening je parking kat stadium. Kau naik bus je, setel. Tu dia, nampak tak sarang burung tu? Dah sampai, selesai. Tapi walaupun JDT dah beritahu ada satu bus, tak ramai orang naik lagi . Thank you bang. Dah sampai bro. Sampai dan naik. Ni dapat bas. Untuk aku secara personally, first time aku sampai dan naik ke stadium. Even stadium baru, stadium lama ataupun stadium baru, ini baru first time aku datang. Noob tak noob lah aku ni kan. Noob tak noob. Jalan dulu. Kan jatuh ni. So ni tiket aku tak mahal. Kita nak kena scan. Kena scan dia. Tak cerita dia sekarang ni. Kau dah beli bucket hat. Kau kena pakai. Dia pakai terus lah. So kita dah masuk stadium. Jom. Kau duduk kat mana? Random eh? Random. Oh, aku ingat macam tiket wayang. Ada seat. Okay, kita main dulu. Dah doa, mudah-mudahan jadi tim menang. Jom. Mana penyokong? Welcome to JDT Ulsan. So kat sini kita akan mengadakan JDT versus Hyundai Ulsan from Korea. Apa bro? Panasan je. Panasan bro. Haus bro. Haus apa bro? Panasan masing-masing? Haus . Gila kau. Aku tengok cuaca. Cuaca alhamdulillah cantik lah. Tapi tu lah berdenting. Kita datang awal sedikit hari ni. Awal apa? Oh bukan
game pukul 5 pun Ustaz. Sekarang pukul sekarang? Pukul apa? Pukul 4.45. 4.45 lah, 15 minit lagi. Apa okay, prediction hari ni? Prediction? Prediction? Akulah, aku tak nak dengan jaringan yang besar. Akulah menang eh. Menang cukup lah, 1-0 pun jadilah. 1-0 pun jadi. Alright. 1-0 tu on goal pun tak apa. Kalau penalti, Alhamdulillah. Kalau goal open play, memang the best lah. Best lah. Okay, budak sebelah tu, nak berjambang? Tak, tadi dia dah cakap dalam bas tadi. Prediction, kau rasa? 2-1 lah, jangan banyak-banyak. Dia ingat urusan tu tak ada kaki ke. Eh ni nak susur ya. Dia mesti nak sekuda, kuda padi. Kuda padi ya. Kita dengar ada gendang dah sana. Aku mula-mula ingat macam nak beli kat area sana tau. Tapi sebab aku fikir-fikir aku nak naik tangga tu yang malas tu. Malas lah. Fikir-fikir balik kalau petang kau aku tengok lah. Panas tu. Ini dekat orang-orang Johor ni. Banyak lagi kosong ni. Kena datang, support sikit. Layer dah masuk dah. TMJ tengah berdoa.
tukar dengan player muda kan, Nathaniel apa nama import tu? Lah tak, player Malaysia, player Malaysia. Yelah, dia pengalaman tu kurang, I see. So, kita tengok lah macam mana tu, sebab Nasu Insa tu dia control midfield tu. Moments later. Okay Syed, bagi ulasan sikit, sekarang JDT berada di mana dan kita punya Hyundai Rusan berada di mana? Itu soalan apa? Ini kita bagi ulasan kat penonton. Penonton yang tak tahu tengok bola pun aku rasa kau boleh tahulah. Dia just tukar, sweet. So, second half, enjoy the game. Harap JDT dapat bubur yang tukar, tolong lah. Satu lah, jangan banyak. Happy tu. Buka apa buka? Ha? Buka apa hari ni?
ke apa. Itu soalan paling susah tu. Kalau time tak puasa, biasanya soalan mana yang keluar, makan mana? Itu soalan paling susah. Ini buka kat mana? Bubur bang. So, sekarang ni bubur lah. Ni bubur free dapat kat stadium tadi. Tengok rezeki Ramadan. Tengok JDT bagi bubur free. Ha, lepas tu Ulsan bagi on goal free. Ha. Goal free. Helok lah tu. So, selamat berbuka kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Travelling CEO. Please subscribe. Sokong kita orang untuk kita orang nak buat lagi konten-konten menarik yang seterusnya. So, nanti korang komen lah banyak-banyak kat bawah. Konten apa lagi yang kita orang boleh buat. Kat stadium tadi memang betul-betul gila lah. Semua orang dalam stadium tadi gila bhai. Last minute dan nama rezeki kan. Itulah. Okay. Apa-apa pun, selamat raya lagi pagi. Lagi pagi kita raya. So, elok-elok eh. Mana yang balik kampung jauh-jauh tu, okay? Drive safely. Okay. Ciao. Assalamualaikum. Lapar ni, lapar. Raya kali ni paling berpandang.